Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah berpesan, bersabda, man sabbaha Allah fidubri kulli salah, man sabbaha lillah fidubri kulli salah salah sawa salasin, wa hamidallah salah sawa salasin, wa qabbarallah salah sawa salasin, wa qala tamaman mi'ah la ilaha wa lahu la syarika lah, wahul mulku wa lahamdu ala kulli syai'in qadir, wufirat lahu wufirat khatayahu wa inkana misla zabadil bahar. Siapa yang bertasbih 33 subhanallah, bertahmid 33 alhamdulillah, bertakbir 33 alhamdulillah setiap selesai sholat, katanya dosanya akan diampunkan walaupun sebanyak buih di laut. Jadi zikir yang 33 ini menghanyutkan dosa. Kalau kita beramal dengan ilmu, amal itu perlu kepada ilmu. Dibacakan lagi hadis Nabi tadi, man sabbahallah fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, wa hamidallah salasan wa salasin, wa qabbarallah salasan wa salasin, wa qala tamaman mi'ah la ilaha wa lahu la syarika lah, wahul mulku wa lahu alhamdu ala kulli syai'in qadir, wufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang mengamalkan seperti yang selalu kita amalkan, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 sesudah salat fardu, dosanya akan diampunkan walaupun sebanyak buih di laut. Hebatnya, hebatnya. Tapi di sini disebut sesudah Allahu akbar yang 33 itu sambungannya, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sambungannya ya. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa ala kulli syai'in qadir, menyempurnakan 100. Karena tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, supaya genap 100. Yang menggenapkannya, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis dari Imam Muslim tidak ada yuhyi wa yumitnya, tapi dalam riwayat lain nanti ada yuhyi wa yumit. Demikian hebatnya zikir sesudah sholat, menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Demikianlah rahman rahim Allah. Ada lagi hadis lain. Hadis itu banyak ya. Hadis Imam Tirmizi mengatakan, kalau kita tidak sempat membaca 33, kita bisa baca 10. Jadi pilihan bukan satu. Kita baca 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Jadi 10 jadi 30. Subhanallah. 30 saja ya. Mungkin kita ada urusan, mungkin kita ada kesibukan, tidak sempat yang 33, baca yang 10. Itu perlunya kita membaca hadis, tidak mesti 33. Dalam hadis yang menyatakan bacaan yang 10 ini, Rasulullah mengatakan ada dua amalan. Ada dua amalan ringan, kalau dilakukan insya Allah dapat jannah, dapat surga. Ada dua amalan ringan, insya Allah kalau diamalkan dengan tekun
orang itu akan meraih jannah, meraih surga. Subhanallah. Yang zikir 33 ini imbalannya menghapuskan dosa. Yang zikir yang 10 imbalannya dapat jannah. Tetapi kata Rasulullah, walaupun ringan amal itu, banyak orang yang tidak melakukannya. Sungguh ringan, 10 tidak sempat, kata Rasulullah. Coba kita kira ya, coba kita kira yang 10. Kalau kita bertasbih subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, jumlahnya 30. Kalau 5 kali salat, 30 kali 5 berapa? 150. Kata Rasulullah dalam hadis yang sama, satu di antara tasbih, tahmid dan takbir itu nilainya 10. Jadi kalau 150 nilainya 1500. Dalam hitungan nilai, tapi hitungan angkanya 150. Tapi kata Rasulullah, satu di antaranya dikali 10. Itu hebatnya. Jadi yang 150 menjadi 1500. Lalu kata Rasulullah, kalau kita membaca yang 10 itu, sepatutnya sebelum tidur baru dibaca yang 33 digenapkan dengan la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, jumlahnya 100. Dibaca sebelum tidur, walaupun sudah berbaring tidak apa-apa, yang penting kita berzikir seperti zikir sesudah salat, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, jadi 99, ditambah dengan la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Yang 100 ini kata Rasulullah dikali 10 lagi, berapa dapatnya? 100 kali 10 berapa? 1000 tadi 1500. Nah, 1500 ditambah dengan 1000 jadi 2500. Dari zikir ringan saja orang itu mendapat poin, mendapat nilai 2500. Kata Rasulullah, kalau dihitung-hitunglah katanya, ada berapa dosa satu hari? Ada 50 dosanya? Ada 100 dosanya satu hari? Kalau dosanya taruhlah ada 100 satu hari, poinnya nilainya 2500, kata Rasulullah, tentulah dapat jannah. Begitu Rasulullah SAW merangsang kita, memberi kita motivasi untuk berzikir, untuk meraih jannah. Lalu sahabat bertanya, dalam hadis yang sama sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal itu memang ringan, tapi kenapa sedikit orang yang melakukannya? Kata Rasulullah, kata sahabat, sahabat bertanya, kenapa amalan ringan pun tidak dibuat? Oke lah, yang 33 dia tidak buat, yang 10 juga tidak dibuat, mungkin berlaku ya. Kenapa sampai begitu, kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, orang itu diganggu syaitan. Sesudah sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak sempat yang membaca 33, tidak sempat membaca 10, karena orang itu dikacau, diganggu oleh syaitan sehingga dia tidak sempat, dia merasa sibuk, sibuk melulu. Jadi patutnya kalau yang 33 yang tidak sempat, kita boleh baca yang 10. Ajar sama anak, jangan pernah tinggal membaca zikir tasbih, zikir tahmid, zikir takbir yang 10. Kalau tak sempat yang 33. Subhanallah, subhanallah. Kita lihat satu hadis lagi yang sangat hebat ya, yang sangat hebat. Katanya di sini ada zikir, kalau kita amalkan insyaallah, katanya bismillahirrahmanirrahim, dosa itu akan diampunkan Allah.
walaupun juga sebanyak sebanyak buih di laut. Sangat banyak di sini pilihan-pilihan kita ya. Ada nomor 1408 dalam catatan di sini. Subhanallah, ini hadis muttafaq alaih. Hadis Bukhari Muslim. Hadis muttafaq alaih, barang siapa membaca subhanallah bihamdih satu hari, bukan sesudah salat saja, mungkin di pagi hari, mungkin di sore hari, mungkin tengah hari, tidak ditentukan masanya. Hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim, man qala subhanallah bihamdi fi yawmin mi'ata marrah khuttat khatayahu in kanat misla zabadil bahr. Siapa membaca subhanallah bihamdi sehari 100, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dibacanya 100 fi yaumin, dalam satu hari, termasuk juga malam ya. Khuttat khatayahu in kanat misla zabadil bahr. Dosanya akan dipadam, diampun, walaupun sebanyak buih di laut. Mungkin sambil pulang ke rumah, sambil berjalan, sambil bekerja ke jaringan, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mungkin boleh kita baca 3-3 kali ya. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi. Inilah di antara zikir-zikir yang terdapat dalam hadis sahih yang pulangannya sangat hebat. Itu maka kita disuruh bertasbih dalam surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu maka kita disuruh bertasbih. Banyak lagi hadis lain dan tasbih, mungkin besok kita akan lanjutkan ya. Yang jelasnya pagi ini ada 3. Pertama tasbih, tahmid, takbir yang kita sebut 33 itu pulangannya menghapuskan dosa. Yang kedua, tasbih yang dibaca 10-10 kali sebanyak 5 kali sehari semalam, atau setiap kali selesai sholat fardu, imbalannya melayakkan orang terdapat jannah. Yang ketiga tasbih ringan, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 kali, pulangannya menghanyutkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Kalau kita nak tahu buih di laut, tengoklah ya. Bumi Allah ini lebih luas air dari darat. Nak tahu banyak sebanyak mana buih di laut, boleh disaksikan sendiri. Pergi ke pantai Sasak atau pantai Air Bangis yang dekat dengan sini. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita. Maka kita tidak ada alasan untuk malas berzikir. Ada 3 pilihan tadi, sama ada dzikir sesudah salat ataupun dzikir di waktu-waktu yang tidak ditentukan. Ayolah mengambil kesempatan baik ini, duduk dengan keluarga, ayo kita bertasbih 100 kali. Jadikan wirid di rumah dengan anak istri. Jadikan wirid harian dengan anak istri di rumah, anak cucu, ajar mereka mengingat Allah, membesarkan Allah, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga zikir. Orang yang rajin berzikir, orang yang dijaga Allah. Orang yang rajin berzikir, orang yang dijaga malaikat. Orang yang rajin berzikir, insyaallah tidak akan diganggu oleh setan iblis yang bekerja 24 jam. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah. Amin amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa aqimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tansur alaina wa adna wa rda'na na'udhu bi rida'ka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatika wa na'udhu bika min la nusisanana alaika kama asnaita ala nafsik. Allahumma ja'al min adh-dhakirina lillahi kathiran wa dhakirat. Allahumma ja'al min adh-dhakirina lillahi kathiran wa dhakirat. Allahumma ja'al min adh-dhakirina lillahi kathiran wa dhakirat. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira.
lisanan dzakira wa lisanan dzakira wa lisanan dzakira wa zawjayn mu'minayn yu'inani 'ala amri akhaya mujibassailin Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum innakum fillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.